berjalan. Mm-hmm. Semoga sukses sampai tunggu di panggung. Okay. Let's go. Lebih ke menghibur orang lain ya, menghibur dulu ya. Baru liburan. Iya, banyak kalau gue lihat-lihat dari Instastory juga yang extend abis tahun baruan di kota mana terus extend liburan sampai sekarang. Iya benar. Lu nggak extend waktu kerja tahun baru di sini? Ini extend. Sampai sekarang extend. Bener-bener besok tapi lo masih atau besok libur? Besok. Akhirnya nah rencana lo akan liburan atau stripping di TV lain lagi? Gak ada besok gue mau bangun siang. Oh iya iya. Sama bangun candi besok. Wow. Biar produktif. Gitu beneran besok gue nggak syuting. Gue tuh sampai nolak job tahun baru lo demi cekidot lo. Emang ada yang nawarin aja gak? Yang masuk sosok nolak, bisa-bisa aja. Padahal tahun baru stand up seru loh, Pat. Nggak, jangan itu justru. Kenapa? Banyak yang ngebom stand up tahun baru, iya. Karena orang nggak siap nonton itu. Ngebom itu berarti nggak lucu. Nggak lucu. Lucu. Gak ngerti gue pikir di bom lagi. Bukan, banyak yang gak lucu. Oh gak lucu loh di bom gitu. Iya benar. Udah paling benar mah tahun baru main trompet aja udah. Iya sama musik-musik live aja udah. Iya. Sudah nih buat viewers yang mungkin di hari pertama beraktivitas masih kurang semangat sama seperti saya. Nanti kita akan hibur terus. Betul. Dengan berita-berita yang tentunya berfaedah. Wow. Ini lebih berfaedah karena abis ini ada beritanya Irish Bella. Wah cantik. Ibel. Nah, Irish Bella. Butuh yang cantik-cantik untuk membangkitkan semangat kita. Oh, jadi menurut gue enggak. Enggak, kuncian gue kemarin enggak siapa? Enggak lagi, otak-otak. Kuncian gue kemarin siapa? Angel siapa? Angel mantannya, Lelga. Mantannya si pacarnya mantannya si Angel, Angel Glisa. Angelica Glisa. Entah kita cari apa, kita cari apa. Kita cari apa. Check it out, Joe.